Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah rahimahullahu taala wa ada wa naf'a fi ulum fi amin. Wa suha dan yang ketiganya ya. Adab orang alim ya. Jadi orang alim ada adabnya. Ya. Orang alim ada adabnya. Jangan kita jadi orang alim sembarangan. Tidak adabnya. Jadi ustadz, jadi kiai, ada adabnya. Sikap yang baik. Wasal itu yang ketiganya tarkul mubahati wal mumarati meninggalkan membanggakan diri dan berdebat. Jadi jangan suka membangga-banggakan banggain diri jangan suka ya, ini gue gini-gini anak kiai wah aduh emang siapa yang nanya ya jangan begitu saya saya oh baba saya baba saya ya jangan membanggain keturunan ya hanya orang rendah yang membanggakan keturunan kalau perlu orang nggak tahu keturunan kita, kita berbuat sendiri. Saya, saya. Ya. Jangan banggain keturunan, jangan. Di dalam darah saya mengalir darah kiai. Eh, siapa yang tanya? <guluh> jangan ya. Saya, saya. Orang tua, orang tua enggak usah tahu. Keturunan kita dari mana dari mana. Enggak usah tahu. Jangan bangga-banggain dan jangan suka berdebat. Jangan suka debat. Dan jangan suka menyalahkan orang lain. Pendapat orang apalagi yang sudah membumi berdasarkan dalil jangan suka nyalain boleh jadi kita yang belum tahu dan salah malu nggak kita nyalain orang ternyata kita yang salah malu nggak malu begitu ruwiat telah diriwayatkan dari nabi dari nabi sallallahu alaihi wasallam man talab al ilma li arbaatin siapa saja yang menuntut ilmu karena empat masuk neraka Ya. karena empat masuk neraka apa yang empat liyuba iya biil ulama dia supaya dia cari ilmu dia supaya dia membangga banggakan dengan ilmunya kepada ulama ai maksudnya yumaria bihi dia berdebat dengan ilmunya kepada orang-orang bodoh jangan begitu ya orang udah bodoh ya diajak debat dibodoh-bodohin jangan merendah diri merendah diri atau ya amwala atau dia ambil dengan sebab ilmu akan harta amam murid ngarepin duit jangan pernah begitu ya jangan pernah kita jadi ustaz jadi kiai ya Jangan pernah ngarepin duit sama murid. Jangan pernah, kalau dibagi, ambil mengharap. Jangan, apalagi minta prinsip, tuh prinsip, pengen jadi ulama begitu. Sebab kalau umpama kita ngarepin, entar kalau umpama murid kita enggak bagi, cemberut aja dah. Sama tuh murid ya. Cemberut kesel banget. Dan lagian kalau kita sedekah apalagi sedekah sama ulama, Masya Allah Pahalanya berapa tuh? ratus ribu Kalah sedekah sama orang tua Seratus ribu Ama ulama 900 ribu pahalanya besar banget Tuh, begitu jangan pernah mengharapkan itu mengambil duit ngajar ngambil duit ada orang dosen dia jadi dosen dia nggak mau dibayar dipaksa juga dibayar ditanya ada ya Pak Kiai punya ini enggak punya ATM enggak ya ATM <laughs> ya punya ya rekening enggak ya? punya ya diminta udah udah enggak mau enggak di, mau dikasih ya. diminta rekeningnya artinya apa sekalipun eh, sekalipun kita enggak mau kalau emang rezekinya dipaksa tuh dikasih kita jadi jangan pernah mengharapkan itu Insya Allah ntar dikasih sama Allah karena udah dijamin Talibul ilmi takafal Allah Orang yang menuntut ilmu dijamin rezekinya Yang nuntut aja dijamin bagaimana yang ngajar Yang ngaji kalian ya, nih ngaji dijamin sama Allah rezekinya bagaimana yang ngajar bekali kali lipat Hmm. hmm. Jangan pernah nanti, ya, Iya begitu mau jadi kiai, ini, kiai akhirat, gitu ya, enggak mengharapkan uang, ya. Amin Masya oh, Allah <laughs> Gitu Kalau mau dagang aja Dagang gitu? Dagang Jangan Apalagi sampai mahalin pendidikan Orang ngaji kita mahalin pendidikan Ya Jangan sampai Bayaran boleh Iuran boleh Tapi Jangan Dimahalkan Hmm. Ya, jangan dimahalkan. Takutnya ini tuh. Ya khuza bihil amwa. Dan sampai kayak begini. Dia mengambil dengan ilmunya itu akan harta. Masuk ke sini bayarannya sekian, sekian, sekian. Ya, karena mahal orang miskin bisa masuk enggak? Enggak, kesianan enggak? Kesianan Kalian jangan begitu ya Nanti jangan Aku yakin rezeki kamu ditanggung sama Allah subhanahu wa ta'ala Ya rezeki kita, walaupun kita enggak ngapa-ngapain sebagai makhluk hidup yang melata di, di muka bumi ini sudah dijamin sama Allah. Wa ma min dabatin fil ardi ila alallah ya rizkuha. Tidak ada makhluk yang melata di muka bumi ini kecuali sudah dijamin rezekinya. Tuh. Dijamin rezekinya. Enggak ada yang orang mati karena kelaparan, enggak ada. Pertama. Yang kedua. Orang yang punya ilmu dijamin rezekinya. Thalibul ilmi takaffalullahu rizqahu. Orang menuntut ilmu dijamin rezekinya. Dua. Ketiga, ya orang yang takwa dijamin rezekinya. Mayat takila ya jannahum makroja wa irzukhu min haizulah ya tasib. Siapa yang takwa kepada Allah, Allah akan berikan dia solusi setiap masalah dan Allah akan berikan dia rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Tiga. Ilustrasinya umpama ya tiga ini jadi tiga lapis Hmm. tiga lapis ya jadi ini eh, tiga lapis ada tiga ya yang pertama secara umum aja dia enggak 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 cari ilmu enggak takwa takwa nih ngamalin ilmu dijamin rezekinya dijamin rezekinya tuh Yang kedua dia cari ilmu nah, tambah lagi penjaminan rezeki. Yang ketiga dia ngamalin ilmu tambah lagi takwa. Takwa itu pengamalan ilmu. Umpama ya kita umpama di negara ini ada tiga jaminan negara menjamin bilang semua rakyatku semua aku bagi duit semua ya, kata presiden semua rakyatku aku bagi duit semua ya. per kepala dapat satu juta masya allah semuanya dapat mau yang ngaji yang kagak ngaji dapat satu juta yang ngamalin kagak ngamalin dapat satu juta dapat satu juta semuanya rata yang ngaji dapat satu juta berarti dua juta yang kagak ngaji satu juta doang yang ngaji dua juta yang takwa saya bagi duit lagi kata presiden banyak dapatnya sepuluh juta jadi semuanya ada 12 juta. Sampai sini paham? Ah. Artinya apa? Orang kalau ya kita jadi makhluk hidup, lalu kita cari ilmu, lalu kita ngamalin ilmu, yaitu takwa kepada Allah, berarti tiga kali jaminan tadi kalau kita ilustrasikan menjadi rezekinya kalau kita contohkan tadi ya 12 juta kayak begitu ini, yakin nggak kira-kira nih? Hah? yakinnya yakin kurang yakin betulnya. yakin nggak kira-kira iya yakin dong kamu hidup dijamin rezekinya lalu kamu ngaji dijamin lagi kamu amalkan ilmu yaitu takwa makin banyak jangan khawatir ya, banyak hmm. dan ingat orang yang kaya bukan hanya kaya banyak duit hakikatnya adalah orang itu apa kona'ah dikasih oleh Allah hati yang kona'ah Walaupun duitnya enggak banyak, tapi karena ah sedikit jadi banyak. Gitu. Lihat kiai yang udah benar-benar jadi kiai susah apa kaya? Hah? Kaya. Ah, Diem aja dapat duit ya. Iya. <laughs> yeah. dia aja dapat duit. Ta tapi kamu jangan ngaji karena terdapat duit enak nih. Eh, eh jangan begitu. Ya. Hmm. Jangan begitu ngajinya. Niatnya jangan begitu. Niatnya karena Allah perintah untuk mencari ilmu. Allah perintah untuk ngamalin ilmu imtisalan li amrihi ta'ala. Iya. wa wafa'an bi bi wajibi bi karena menjunjung tinggi perintah Allah dan wajib memenuhi haknya Allah Subhanahu wa ta'ala begitu hmm. Terdikasih ma Allah enggak bakal susah enggak bakal susah nggak bakal susah. Ini orang yang di sini semuanya, saya yakin nggak ada yang pengen susah. Ada nggak yang pengen miskin? Huh? Ada yang pengen miskin? Mau miskin mau kaya? Mau kaya? <laughs> kaya aja kaya banget. Wah tuh, kaya banget. <laughs> begitu ya yeah. zaman sekarang kita lihat orang banyak-banyakkan menarik harta dalam mengajar ya Allah ya Rasulullah saya pesan kepada murid-murid semua jangan ada yang begitu boleh kita mau pakai iuran tapi jangan banyak-banyak ya -banyak. <tuh> yeah. jangan banyak-banyak secukupnya aja yeah. secukupnya aja. Ini macam-macam ya, pakai ada uang gedung, gedungnya padahal udah jadi. <laughs> <laughs> ya, ya, pakai apa lagi? Uh, ya kalau set setahun sekali apa namanya tuh daftar ulang, daftar ulang. <laughs> Astagfirullahalazim ya Allah. Jangan sampai ya. begitu. Ya. berkah insya Allah ya, berkah atau yusrif bi atau dia tidak memalingkan menghadapkan dengan ilmunya akan wajah-wajah manusia kepadanya jangan kita cari ilmu supaya orang-orang menghadap sama kita jangan kayak begitu ya jangan kita ngaji aja belajar aja nanti bagaimana Allah ya warabiuh yang keempat al-ihtisabu fi nasri wa finasrihi wa tarkil nah, mengharapkan pahala ya, di dalam menebarkannya ihtisab bisa mengharapkan pahala atau mengharapkan ridho maknanya dua mengharapkan pahala atau mengharapkan ridho Allah di dalam menebarkan ilmu ya ya watarkul watarkul bukhli bih dan meninggalkan pelit dengan ilmu. Meninggalkan pelit dalam ina watarqul bukhli meninggalkan pelit dengan ilmu. Jangan pelit sama ilmu. Ya, pelit. Jangan pelit. Kalau lu mau ngaji sama gua bayar segini lu berani apa enggak? Ini termasuk pelit juga. Kalau lu mau ngaji sama gua bayar segini lu berani apa enggak? Pelit juga. Jadi kalau yang memahalkan ilmu termasuk pelit. Jangan sampai pelit. Jadi bukan hanya nggak mau ngajarin doang, bukan ya. Memahalkan ilmu pelit juga, lu pelit banget lu pakai membayar aja. Oh, ini. Kalau bayarnya sekedar ya, sewajarnya ndak apa-apa. Kalau Allah Taala ta berfirman, "Kolak asalukum aleihijarn" katakanlah, aku tidak minta kepadamu atasnya akan upah. Atasnya, atas menyampaikan Al-Quran, aku enggak minta upah. Aku enggak minta upah. Tapi kalau dibagi, ambil. Walaupun dilempar, tuh ambil. Dilempar, tuh ambil. Ya. Masya Allah. Eh. Jangan sampai kita minta, jangan sampai kita minta ya. Kalau Rasulullah bersabda Rasulullah SAW. Man alima ilman Fakatamahu aljamahu Allahu minarin. Siapa saja yang mengetahui akan ilmu lalu dia sembunyikan ilmunya maka Allah Taala kekang dia pada hari kiamat dengan kekangan daripada api neraka. Dikaluin bahasa kita. Dikaluin. kalau kaluin di sini enggak bisa ngapa ngapain. Mau ke kanan sakit, mau ke kiri sakit, mau ke bawah sakit, mau ke atas sakit dengan api neraka. Nauzubillah kalau kita sembunyikan ilmu tadi emat saya menyembunyikan ilmu bukan hanya kita enggak mau kasih aja ya, makna menyembunyikan ini bisa juga kita memahalkan pelit namanya dengan ilmu dibayar mahal baru mau jangan sampai demikian jangan sampai kita kebanyakan duit enak apa enggak? Waduh, ya, gak ada yang boleh jawab jawabnya. Yang bagus itu rezeki yang cukup. Mau beli mobil cukup. Mau beli motor cukup. Ini bukan bercanda. Mau beli motor cukup. yang bagus begitu. Beli mobil karena butuh. Cukup. Pengen punya rumah karena butuh. Cukup. Enggak lebih dari itu itu rezeki yang bagus begitu cukup sehingga ketika cukup ya banyak manfaatnya keuntungannya kalau kelebihan takutnya ntar ada yang macam-macam keinginan kita iya pengen beli mobil cukup nggak mampu beli kapal Ya kita ngajarin ilmu ngajarin orang ilmu dengan penuh keikhlasan, hakul yakin Allah Subhanahu Wa Taala akan ya, tanggung rezeki kita. Hmm. Ya. orang yang ngajarin ilmu dengan penuh keikhlasan ditanggung rezekinya Allah. Tadi tuh dalilnya tuh, jangan yang ngajarin, yang belajar aja ditanggung. Bagaimana yang ngajarin? Jadi nggak usah khawatir ya. Jangan khawatir, jangan bingung. Prinsipnya begitu aja. Mengharap jangan apalagi minta dikasih, ambil walau walau dilempar. Nah, kalau pengen dapat duit, kita usaha dagang aja. Ya. Dagang boleh dagang, dagang cilok ya dagang bakso bakso syariat itu ya al isrok bakso gitu ya dagang roti gitu Jadi orang hebat itu bukan orang yang memahalkan biaya pendidikan itu enggak hebat. Bahkan khawatir tadi, masuk dalam kategori ini termasuk orang yang pelit sama ilmu. Orang hebat adalah orang yang membuat usaha yang besar untuk menopang biaya pendidikan. Nah, itu hebat. Mudah-mudahan kita bisa begitu, amin. dan kelimahnya yang kalimat tarkul ana fatin qawli la adri meninggalkan sombong daripada berkata min qawli la adri aku enggak tahu jadi kalau kita enggak tahu jawab kita bilang kagak tahu fa inna rasulullah karena sesungguhnya rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi unwi martabati pada tinggi martabatnya padahal tinggi martabat beliau jadi hal ini jar majrur pada al tinggi martabat beliau mulia martabat beliau lama suila anis saati qala mal mas'ulu anha bi alama bisa ini walamma suila anir ruhi qala la adri tatkala beliau ditanya tentang hari kiamat ya berkata ia, ya, ya berkata beliau tidaklah yang ditanya daripadanya lebih mengetahui daripada yang bertanya jawabannya begitu Tidaklah yang ditanya dari petentangnya lebih tahu daripada yang bertanya, masya Allah. Jadi enggak malu untuk mengatakan tidak tahu. Nah kita begitu, kalau kita enggak tahu, jangan malu untuk mengatakan tidak tahu. Nanti kalau kita jawab-jawab aja, akhirnya apa? Salah. Kalau Umpama kita telah menjadi orang yang mulia, orang yang sudah punya nama besar maka kita akan diikutin orang padahal kita salah maka jadilah ketika itu namanya jahil murokab jahil murokab na'uzubillah summa na'uzubillah min zalik kebodohan kita ditiru dan ditiru diajarkan dan diajarkan jahil murokab namanya ulama su'ila anil ru'i dan tatkala beliau ditanya tentang ru'i kalau beliau menjawab adri aku enggak tahu jadi beliau enggak enggak malu untuk mengatakan tidak tahu. Wallahu a'lam bishawab.